Selamat datang di channel Paman Kepo. Sistem pertahanan udara Suriah berhasil mencegat sejumlah misil dari arah Israel yang diluncurkan ke arah pinggiran Damaskus. 4 misil jelajah yang diyakini diluncurkan melintasi pantai wilayah utara Lebanon menuju Suriah. Militer Suriah lantas menyebutkan pihaknya telah menembak jatuh salah satu misil di sebuah area dekat ibu kota. Israel meluncurkan ratusan misil menuju Suriah selama beberapa tahun belakangan, menargetkan milisi dukungan Iran yang beroperasi di negara tersebut serta pasukan yang dikirim oleh Hezbollah ke Lebanon Iran untuk mendukung pasukan Assad. Iran dan Hezbollah bertemu di pihak Presiden Bashar al-Assad dalam perang Suriah, dan Israel menyebutkan mereka sedang berusaha mengubah Suriah menjadi front baru melawan Israel. Israel berjanji pihaknya akan terus menggempur target Iran yang berupaya membentuk kehadiran militer permanen di lokasi itu dan menghadang pengiriman senjata canggih ke Hezbollah. Terima kasih sudah menonton video di channel Paman Kepo. Silakan like and share. Jangan lupa subscribe.